Hari Minggu, yaitu ada seorang pasien yang meninggal di rumah sakit. Kemudian kejadiannya malam hari, meninggal kurang lebih jam 1 malam. Kami sudah lakukan proses pemulasaran dan kami menghubungi Satgas COVID. Namun karena di saat yang bersamaan banyak juga jenazah yang harus dijemput oleh Satgas COVID, sehingga terjadi waktu tunggu yang cukup lama. Jadi jenazah ini dijemput kurang lebih 1 hari kemudian, artinya 24 jam di hari Senin malam. Kami sudah pesan mobil untuk membantu semua, tidak ada yang perlu disalahkan di sini. Maka dengan itu kami akan melapor ke provinsi. Setelah mobil kita ada 5 tambahan mobil, insya Allah tertangani semua. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.